Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an huddan linnas wa bayyinatin al-huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada sore menjelang berbuka puasa kali ini. Alhamdulillah masih tetap di rumah, masih ikut serta dalam ngaji bareng kuliah 7 menit menjelang berbuka puasa bersama Orkes Nusantara. Alhamdulillah pada sore kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan pada 1441 Hijriah. Alhamdulillah. Dan selawat beserta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat Orkes Nusantara, begitu juga kaum muslimin wal muslimat yang masih ada di rumah ataupun di mana saja Anda berada, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Orkes Nusantara tidak henti-hentinya ikut serta berbagi untuk ngaji bareng sekaligus sambil menunggu berbuka puasa. Dan jangan lupa tetap untuk selalu subscribe, share channel Orkes Nusantara Project, dan begitu juga like, komen, dan share ke Orkes Nusantara. Sekali lagi, mangga kita sapa tamu undangan kita, Bapak Mubaligh kita, yakni Al-Mukarram Bapak Kiai Aminuddin. Beliau adalah selaku pimpinan daripada Madrasah Diniyah Raudhatut Thalibin. Mangga kita sapa. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sengaja kita datangkan alhamdulillah dengan menyempatkan waktu untuk ngaji bareng bersama keluarga besar Orkes di mana saja berada, yang masih ada di rumah tentunya. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Kiai ini selaku pimpinan daripada Madrasah Diniyah Raudhatut Thalibin Desa Compreng. Alhamdulillah beliau senantiasa mengajarkan sedikit demi sedikit ketelatenan kepada para siswa-siswi ataupun para santri. Mungkin alhamdulillah Pak Kiai sudah hadir, terima kasih waktunya. Nanti yang akan disampaikan kepada para pemirsa judulnya apa Pak Kiai? Mangga. Tapi sekedar judulnya saja. Judulnya yaitu keuntungan tentang puasa. Ramadan, tentang ya, puasa. Tentang fadilah, fadilah tentang Ramadan. Puasa alhamdulillah. Nanti selanjutnya akan kita sampaikan juga tentang daripada keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kiai sudah hadir. Ini nanti akan menerangkan beberapa macam keutamaan di samping keutamaan berpuasa, nanti yang terkait tentang puasa pada bulan suci Ramadan, tentang ayat Al-Qur'an yang biasa para asatid, para mubaligh disampaikan. Ini nanti akan dikupas tuntas seputar kutiba alaikumusiyam diwajibkan kepada kalian semua, yakni tentang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ini nanti setidaknya akan dikupas tuntas, diterangkan secara gamblang
oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Aminuddin dari Compreng. Ini alhamdulillah beliau sudah hadir. Tentunya ini juga menjadi salah satu kebanggaan kita semua yang ada di rumah, tentunya untuk bisa belajar bersama, apalagi sekarang sudah waktunya bisa kita lihat di Indonesia ini dengan keadaan COVID-19 ataupun Corona ini, kita coba untuk belajar ngaji bareng di rumah. Ini tentunya dengan adanya Orkes Nusantara yang ngaji bareng menjelang bulan atau menjelang berbuka puasa, ini tentunya akan bisa ngaji bareng di rumah, tidak harus ke musola, tidak harus ke masjid, cukup di channel kami Orkes Nusantara Project. Ini tentunya akan sedikit untuk bisa belajar bareng dengan kita di sini, alhamdulillah. Mungkin dari ini juga Pak Kiai memang sudah memiliki bahan-bahan yang nanti akan disampaikan. Tentunya sepintas daripada para pemirsa yang ada di rumah, tentunya ada sedikit yang kurang paham, nanti insya Allah beliau akan diterangkan dengan gamblang tentang seputar puasa. Ini tentunya yang nanti akan beliau sampaikan, begitu Pak Kiai. Mungkin ini salah satu gambaran yang nanti akan beliau terangkan. Tentunya daripada pemirsa yang ada di rumah, tetap selalu jangan sampai lupa share dalam channel Orkes Nusantara, subscribe, share channel Orkes Nusantara Project untuk melihat bagaimana para asatid Desa Compreng nanti akan menerangkan seputar daripada puasa ataupun bulan suci Ramadan pada sore hari menjelang berbuka puasa. Karena nanti akan kami datangkan keluarga besar Orkes ini gambaran ke depan sampai menjelang Idul Fitri, nanti akan kami hadirkan para asatid sedesa Compreng, Karangsari, Sukaseneng, begitu juga Compreng, nanti akan kami datangkan. Ini tentunya akan dikupas tuntas tentang fadilah-fadilah yang ada pada bulan suci Ramadan. Ini nanti akan terkait dengan acara berbuka puasa. Dipersilahkan. Ini tadi kami sudah berbincang dan beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Amin, dan inilah waktunya seputar daripada fadilah puasa nanti akan beliau sampaikan. Kepada beliau Bapak Kiai Aminuddin selaku pengasuh Madrasah Diniyah Raudhatul Thalibin, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya yang terkait dengan fadilah puasa. Mangga Pak Kiai, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul azim. Para alim, para ulama, para sepuh Desa Compreng kang kula muliakan, juga kepada pendengar yang setia yang kami hormati, khususnya sahabat-sahabat kami itu Orkes Nusantara yang dipimpin oleh, ya, terima kasih juga kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan. Ala kadarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, mungkin bahasane bahasa Jawa baik sing gampang, jadi bahasa umum Compreng.
karena kita mengucapkan alhamdulillah dawah-dawah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dibacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong-wong kang pada iman, iki termasuk wong kang diundang ning Gusti Allah kang paling bagja, paling untung, iku kang paling mulia di sisi Allah karena masih diundang dening Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menerima atas undangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita kabeh diwajibkan melaksanakan ibadah puasa karena kewajiban kita itu termasuk umum. Ora sugih, ora melarat, ora tua, ora nom, kabeh diwajibkan kongkon ngelakoni ibadah puasa. Kecuali sing kenang penyakit, tur maning kang lagi lelungan, iku bisa diwenangakan buka. Tapi engko bakal disauri setelah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan Ramadan, alias hari-hari yang lain daripada hari Ramadan. Alhamdulillah, karena keuntungan bagi kita semua yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa, keuntungan dan kemuliaan, yaitu karena diantaranya dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dawu atau bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Yaitu siapa baik, siapa saja, barang siapa yang senang sing bungah nalikane manjinge bulan Ramadan, maka Gusti Allah ngaramaken ning jasade wong kang bungah, wong kang seneng manjing ning nerakane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena diantarane seneng pisan bagi kita sebagai umat Islam sing diwajibakan puasa sebulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan alhamdulillah. Karena keuntungane yaiku pirang-pirang diantaran dalam Ramadan iki, karena diriwayatkan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku jare Ibnu Abbas, sami itu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, lamontah umat ingsun ngerti sapa umat ingsun fi Ramadana ing barang-barang kang tetep ing dalam saisap jerone bulan Ramadan, la tamannau antakuna sah alam tamannau antakuna sana bangka yakti bang pada ngarep-ngarep ya sapa umat antakuna sana nyenta anak opa sana tu tahun kulua sakabeane tahun iku Ramadana bulan Ramadan. Artine lamun umat ingsun ngerti kabening barang-barang kang ana sing sajrone bulan Ramadan kauntunganane, maka setiap tahun didadekakan bulan Ramadan kabeh. Iki setahun pengen dadi Ramadan kabeh. Karena apa? Li'annal hasanata, karena satuhune kebagusan, pirang-pirang kebagusan fi indalam Ramadan iku mujtamiatun kumpul kabeh ananing bulan Ramadan. Di antarane salah satune wa ta'ata maqbulatun, lan satune pirang-pirang taat, satune taat iku maqbulatun den trimaning Gusti Allah. Kaya dene di antarane salat, ajarane salatan ruku'an sujud iku diterima ning Gusti Allah.
Kedua wadda'awati mustajabatun, lan satune pirang-pirang donga mustajabatun iku mustajabatun di ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula lan sampean kabeh baik kang ananing Nusantara maupun ananing umah iki dongane di ijabah dening Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Iku karena keuntungan daripada bulan Ramadan, fadilah daripada bulan Ramadan. Dan juga wadzunuba maghfuratun, lan pirang-pirang dosa iku maghfuratun di pangapura kabeh. Mulane kula lan sampean kabeh bareng-bareng pada waktu bulan Ramadan aja disia-siakan, kita bareng-bareng laksanakan ibadah puasa, karena dalam Ramadan banyak keuntungan untuk kita sebagai umat. Kemudian wal jannata mustaqotun, wal jannata mustaqotun, lan suarga musiku mustaqotun rindu malahum maring umate kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu iku kanggo umate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu ning sapa? Rindu maring umate kanjeng Nabi. Di antarane siapa sing dirindu antarane? Al jannatu mustaqotun, utai suarga iku mustaqotun rindu ila arba'ati nafarin maring patang paul gu patang golongan patang pantan. Di antarane ndindi iku talil Quran, wong kang gelem maca Quran setiap bengi awane iku dirindui ning suargane Gusti Allah. Muga-muga mawon, karena pada bulan Ramadan biasanya setiap malam diadakan tadarus di mana-mana, di rumah, di masjid, dan di musola. Itu akan dirindukan oleh suarga yang dinanti-nantikan oleh kita semua. Kemudian wa hafizul lisan, lan kudu bisa jaga lisan, menjaga omongan kang blesak, omongan kang kotor, iku kang dirindui ning suarga negus ya Allah. Kemudian wa mutimul ji'an, lan sing dirindui ning suarga negus ya Allah iku wong kang ngupai pangan, ngupai pangan ning wong kang lagi luwe, termasuk wong kang lagi puasa, kemudian ngupai buka sodakoh, ngupai buka kanggo wong kang puasa, ya alias iku buka bersama, iku kang bakal dirindui ning suarga negus ya Allah. Kemudian wasaimina fi syahr Ramadan, kemudian wong kang puasa fi syahr Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Para bapak ibu di rumah, yang ada di rumah maupun yang ada di lokasi ini, mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini masih dalam bulan Ramadan. Kenapa? Di antarane lamun ngerti, karena pada waktu dari pada bulan pertama, tanggal pertama, semuanya itu pada mendoakan kita semua, mendoakan bagi umat kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antarane iza hilalu Ramadan, nalikane tanggal apa hilalu Ramadan, tanggal bulan Ramadan, sohal arsu mangka jerit opal arsu aras, wal kursi al kursi, wal malaikat lan pirang-pirang malaikat, wa madunahum lan sejen-sejene yakuna pada ngucap, pada ngomong, tuba li ummati Muhammadin alaih salatu wassalam, bagja kemayangan bagi umat kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bima indallahi ta'ala lahum minal karamah, karena diantarane barangkana indalam arsane Gusti Allah, lahum kadwe umat minal karamah, berupa kemuliaan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk baik kue tapi masih anak kang jaluk akan pangapura maring umate kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa sinjaluk pangapura, sinjaluk akan pangapura. Wastaghfarat lahumus syamsu wal qamaru wal kawakibu
wa tuyuru fil hawa. Adil nyuwun akan ngapura lahum marim umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang gelem nglakoni ibadah puasa sapa sing njaluk akan pangapura syamsu srengenge wal qamarulan rembulan wal kawaki bulan pirang-pirang bintang wa tuyur lan pirang-pirang manuk fil hawa in dalam awang-awang wasama kulan pirang-pirang iwak fil main dalam banyu wa kullu dzirohin lan saben-saben kang duweni roh ala wadil ardi ing atas sadure bumi doakan fil laili wan nahari in dalam bengi lan awane kabeh nyuwunaken ngapura kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad kang gelem nglakoni ibadah puasa illa syaitin kecuali setan kang ora gelem njaluk akan pangapura karena musuh daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih pantong terus di channel Orkes Nusantara Project. Tadi telah disampaikan alhamdulillah oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Aminuddin, alhamdulillah telah selesai beliau sampaikan tausiah yang terkait dengan bulan suci Ramadan, fadilahnya berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ini tentunya mungkin sedikit ataupun banyak ada sedikit yang perlu dipertanyakan. Di sini sudah ada pertanyaan. Alhamdulillah Pak Kiai. Mungkin tadi Pak Kiai telah menjelaskan tentang ada salah satu di mana manusia itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman diwajibkan berpuasa, tetapi ada beberapa kriteria seseorang yang mempunyai satu rukhsah, ya, satu keringanan, boleh tidak berpuasa dengan satu catatan, mungkin ada alasan tertentu. Di sini telah diterangkan bahwasanya safar yang berada di dalam perjalanan. Mungkin Pak Kiai bisa menerangkan sedikit ataupun banyaknya safar semacam apa yang dibolehkan untuk meninggalkan ataupun membatalkan puasa, Pak Kiai. Mangga. Untuk jawaban ini, karena ada rukhsah untuk bisa berbuka puasa, kalau kuat ya jangan. Jangan buka karena mungkin ya perjalanan cukup panjang di antara seperti biasa marhalatain dua pondokan, maka itu bisa diwenangkan buka karena bokatan kenang penyakit. Nah, karena perjalanan sangat panjang, tur perjalanan mau menuju kebaikan bukan kemungkaran, seperti kayak wong suka seneng ngirimi anaknya di pondok, iku jangkai sampai sekian kilometer, seperti sampai ke Kediri, ke Lirboyo, dan juga ke Peloso, itu termasuk marhalatain, lewat daripada dua pondokan. Tapi kalau misalkan perjalanan dari sini sampai ke Jogja, itu tidak boleh diwenangkan berbuka puasa. Terima kasih. Jadi yang telah diterangkan oleh beliau Bapak Kiai Aminuddin, ini perjalanan yang dibolehkan dalam Islam, dalam syariat Islam, dan jaraknya, jarak tempuh antara perjalanan pertama berjalan dengan sampai tujuan itu dua marhalah atau kurang lebih 80 km Pak Kiai. 80 km. Makanya gambarannya ketika Anda yang ada di rumah mempunyai satu perjalanan, contoh dari desa Compreng ke daerah Pusaka, ini nanti beda pertanyaannya, beda jawabannya juga, ya. Jadi kalau seandainya dari sini, dari Compreng menuju ke Pusaka, termasuk gimana itu Pak Kiai? Kalau itu mah bukan perjalanan perjalanan yang panjang dan untuk kebaikan, itu mah karena berpoya-poya kalau kita berbuka puasa. Jadi kalau kesi dari Compreng ke Pusaka itu nanti beda lagi. Itu namanya termasuk Iya, berpoya-poya ataupun menganggap remeh timbulnya. Dari sini berhubung tadi disyaratkan boleh berbuka puasa ketika berada di perjalanan, cuma perjalanan yang semacam apa? Semacam itu. Tadi alhamdulillah mungkin yang di rumah juga bisa
memahami bagaimana perjalanan yang dibolehkan untuk berbuka puasa. Alhamdulillah. Juga begitu pula, ya setelah berbuka tidak boleh diteruskan berpoya-poya makan. Cukup hanya buka saja itu langsung puasa lagi. Berarti bukanya juga tidak harus makan penuh. Ya, di perjalanan kita berbuka terus makan penuh sepuasnya, tidak semacam itu. Berarti cuma dianjurkan saja berbuka secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan semacam itu, Pak Kiai ya. Mungkin tadi alhamdulillah mungkin pemirsa yang ada di rumah sudah sedikit paham tentang bagaimana yang dianjurkan berbuka ini nantinya bisa diberikan keringanan ketika Anda sekalian yang ada di rumah dalam prosesi ataupun proses di perjalanan. Dan mungkin itu Pak Kiai, dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan berapa lagi. Di bulan suci Ramadan Pak Kiai, tadi telah diterangkan oleh Bapak bahwasanya maghfirah ya, semua manusia yang meminta ampunan kepada Allah ini dikabul. Begitu juga semua doa kita juga dikabul. Begitu juga tadi maghfirah juga pasti akan diterima. Itu nanti mungkin sebatas mana Pak Kiai? Karena ada salah satu orang yang bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujiba da'watad da'i idza da'an falyastajibuli." Jadi diantara anak sebagian hamba kang takon tentang Gusti Allah, yaitu di mana Allah, Allah menjawab qoribun, inni qoribun, aku dekat, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kemudian idza da'ani falyastajibuli, ketika wong mauku donga maka dikabul dening Allah Subhanahu wa taala bagi wong kang donga maring Gusti Allah. Oke, alhamdulillah waktu berbuka sudah terlihat ataupun sudah terdengar. Mangga Pak Kiai ditutup, dan ditutup dengan doa bersama Pak Kiai. Mangga doa berbuka puasa. Karena waktu sudah maghrib, maka kita sama-sama berdoa untuk berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Jangan lupa tetap subscribe di channel kami Orkes Nusantara Project, dan cukup sekian, mudah-mudahan manfaatnya dari kami. Alhamdulillah cukup sekian Pak Kiai, mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sayang kasih, Rasul cintamu.